Membersamai tumbuh kembang janin selama di dalam kandungan merupakan suatu anugerah yang perlu disyukuri ibu hamil. Namun tentunya bunda akan dibuat penasaran oleh serangkaian kegiatan yang ia lakukan di dalam kandungan. Sebab tak jarang bunda dapat merasakan berbagai kesibukan dan keseruan kegiatannya melalui gerakan atau tendangan kecil yang ia lakukan. Janin sejatinya mempunyai suatu rutinitas atau kegiatannya tersendiri selama masa kehamilan. Nah, pada edisi kali ini akan kita bahas beberapa hal yang dilakukan oleh janin saat ia berada di dalam kandungan. Yuk kita bahas, Bun. Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Bertumbuh. Salah satu aktivitas utama janin di dalam kandungan adalah tumbuh dan berkembang. Sungguh luar biasa perkembangan yang dilalui oleh janin, meskipun bunda mungkin tidak dapat melihatnya secara langsung. Namun, perkembangannya tersebut bisa bunda rasakan melalui ukuran perut yang terus membesar dan munculnya gerakan-gerakan yang ia lakukan dari dalam kandungan. Untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan janin tersebut sudah normal, bunda sebaiknya melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin ya. 2. Berputar. Selama di dalam kandungan, janin juga senantiasa bergerak dan akan terus berputar dan mengubah posisinya. Ada beberapa alasan mengapa janin terus bergerak dan berputar. Salah satunya adalah untuk menemukan posisi yang membuatnya merasa nyaman. Bahkan aktivitasnya tersebut bisa berlangsung hingga usia kehamilan mencapai 36 minggu sampai akhirnya janin turun dan masuk ke panggul. Bunda dianjurkan memantau posisi janin jelang persalinan karena bisa mempengaruhi metode persalinan terbaik bagi bunda. 3. Tidur dan bermimpi. Bunda juga mungkin pernah merasakan ada waktunya janin lebih tenang dan tidak banyak melakukan gerakan. Nah, saat hal itu bunda rasakan, ada kemungkinan janin sedang tertidur dan bermimpi. Bahkan sebenarnya sebagian besar waktunya selama di dalam kandungan dihabiskannya untuk tertidur. Bahkan di akhir kehamilan, beberapa penelitian menyebutkan janin juga dapat bermimpi melalui fase tidur lelap yang ia alami. Siklus tidur janin mungkin berbeda dengan siklus tidur yang bunda miliki. Itulah mengapa beberapa bumil sering merasa janin sangat aktif saat bunda sedang tidur dan lebih anteng saat bunda sedang beraktivitas. 4. Mendengarkan suara. Saat indera pendengarannya mulai terbentuk dan berfungsi, janin juga disibukkan oleh kegiatan mendengarkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, mulai dari suara organ dalam tubuh bunda hingga suara bunda saat sedang bercerita. Dan dari semua suara yang dapat ia dengar tersebut, suara bunda adalah suara yang mungkin paling jelas sekaligus suara yang sangat disukai olehnya. Oleh sebab itu, bunda perlu aktif memberikan stimulasi suara pada janin sejak trimester kedua kehamilan untuk membuatnya merasa lebih nyaman dan mengoptimalkan perkembangan otaknya. 5. Cegukan. Cegukan merupakan salah satu hal normal yang bisa dialami dan dilakukan janin saat ia mengalami proses pematangan paru-paru. Saat janin sedang cegukan, bunda mungkin akan merasakan sentakan dari dalam perut yang terasa lebih halus dan terjadi berkali-kali dengan jeda waktu tertentu. Namun cegukan biasanya akan mereda setelah janin berusia 32 minggu ke atas, di mana perkembangan paru-parunya sudah semakin matang dan kemampuannya bernafas semakin baik. Nah itu dia Bun, beberapa hal yang biasanya dilakukan oleh janin selama berada di dalam kandungan. Semoga informasi ini bermanfaat ya Bun. Sekian.